Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial mebel. Kali ini saya ingin membahas masalah cara memasang handle ya. Cara memasang handle-nya kayak gini ya. Cara memasangnya kayak gini. Ini saya masangnya dalam memasang handle kitchen set. Sebaiknya kita yang model tidur ya. Karena kenapa? Karena kita bukanya lebih mudah. Gini lebih mudah. Seumpamanya dipasang di sini, kita harus jongkok untuk membukanya. Jadi rada susah. Mending kita ambil tidur kayak gini, jadi kita bisa santai ya untuk membukanya ya, lebih enak ya daripada yang model dipasang di sini kayak gini. Untuk cara masangnya sendiri ini untuk panjang handle untuk kitchen set, kalau bisa yang agak panjang. Jadi tangan kita bisa pas di tangan, jadi tangannya enggak terlalu sempit, jadi lebih mudah lah dalam membukanya kayak gitu. Terus untuk ini panjang yang saya pasang ini sekitar 20 cm ya untuk handle-nya ya. Kalau bisa jangan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu nanti susah untuk bukanya, ini agak susah kayak gitu. Terus untuk memilih handle sendiri, kalau bisa jangan memilih handle yang tajam. Soalnya nanti kena tangan itu akan susah. Akan meluk-luka tangannya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih, tapi kalau mungkin ada pendapat lain ya silahkan, cuma menurut saya lebih amannya pakai yang tidak tajam kayak gitu. Untuk cara masangnya sendiri kita ukur ya, dari atasnya kitchen ini kita ukur jaraknya 3 cm ya, 3 cm dari sini. Gini nih cara masangnya, gini ini kan handlenya. Nah ini disekrupkan dari dalamnya sini. Nah ini pakai skrup ya. Skrupnya biasanya sudah jadi satu sama handlenya, jadi dapat kita, bila kita beli handle kita dapat dua skrup ini. Kayak gitu. Dan untuk masangnya kita bor dulu, bor mungkin mata 3, jadi 3 mili atau 2 mili kayak gitu. Kita bor dulu baru kita nanti nyesetinya pakai obeng kayak gitu. Jadi lebih mudah kalau umpamanya ini model tidur kayak gitu. Kayak gini kan lebih mudah ya, daripada kalau yang kita dari bawah ini kita harus jongkok. Jongkok itu membutuhkan banyak tenaga. Untuk atas pun juga sama, umpamanya atas gini ya. Atas gini kalau kita handle-nya gini lebih mudah. Santai ngambilnya, santai. Tapi kalau di sini biasanya kita agak, tangan kita agak naik, jadi agak sedikit capek kayak gitu. Kalau bisa ini tidur gini ya, model tidur gini ya. Gini saya berdasarkan pengalaman sih kayak gitu. Dan pernah juga pernah keluhan masalah kitchen setnya itu, kadang handle saya tajam mas, ini tidak enak gitu. Makanya saya rekomendasikan untuk kalau membuat kitchen set itu pakai handle yang nggak tajam ya, yang nggak tajam, istilahnya yang nggak melukai lah kalau anunya ya. Mungkin sekian dulu dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.